saya sudah mengatur rencana kegiatannya. Kira-kira rencana kegiatan Pak Akung apa, Pak Akung? Kalau boleh saya tahu. Kalau untuk laki-laki yang suka bertani, nanti akan diarahkan ke ladang kusoi agar mereka bertani atau berladang, dan nanti juga akan diawasi oleh wasaum dan juga kusoi. Dan kalau untuk perempuan yang suka sulam-menyulam atau jahit-menjahit, nanti saya akan minta tolong Ma Eros untuk mengawasinya, karena Ma Eros sangat luar biasa kalau sulam-menyulam dan jahit-menjahit. Untuk sementara, baru itu saya sih, Bu Yola. Kalau gitu disegerakan aja, Pak Akung. Oh ya, ya boleh, boleh. Maaf, Bu Guru ada ide? Oh, iya Pak Akung. Maaf, tapi apa yang Pak Akung merencanakan sama persis dengan apa yang saya pikirkan. Kalau begitu kita sehati. Maksud saya di apa yang di urusan PKK-nya? Aku pura-pura enggak tahu. Tiap hari nanyain aku. Udah makan, udah mandi, udah tidur. Kalau begitu saya mau ngider, mau jualan bolu. Iya Pak Akung, terima kasih banyak ya Pak Akung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Iya Bu. Kalau gitu langsung kita sosialisasikan aja ya Bu. Maaf Bu Dokter, tapi saya ingin melibatkan para remaja, Febri, Cindy, Claudia, dan juga Edward. Ide yang bagus Bu. Kita tunggu mereka pulang sekolah aja. Kalau sudah selesai semua, kalau gitu saya pamit ya. Iya Lex. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih ya. Iya. Yeah.